Okey, dengar suara saya jelas ke tidak? Jelas. Jelas. Bagus. Sebentar ya, sebentar saya tak boleh mention snap out. Okey. Apa ni? 17 lagi 2 orang. Okey, baik. Minta seorang. Kali ni saya minta siapa nak baca doa pagi-pagi ni. Haikal, ada Haikal? Muhammad Haikal? Yes, sir. Okey, Muhammad Haikal, selamat pagi. Minta baca doa untuk pagi ni sebelum kita mulakan kelas, insya-Allah. Haikal? Ya. Ya, saya. Dengar tak? Tak dengar, Haikal. Tak dengar mic problem ke? Boleh tak? Hello, dengar tak? Ha, okey, okey, dengar. Saya dengar. Mic problem je. Boleh. Hello, dengar. Okey, dengar cantik, kuat, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syu' alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Muhammad Alkan di atas bacaan doa tadi. Okey, baik. Macam biasa, kita untuk evident apa nama perjumpaan kita pada hari ini, semua onkan kamera sebentar. Saya nak screenshot untuk bukti kehadiran. Yang ni pun 2 orang tak masuk lagi ni. 2 orang, 3 orang tak masuk lagi. Okay, onkan kamera sebentar, saya nak snap, saya nak screenshot. Semua ya, semua. Hasan Al-Basri on kamera. Hanan Hasif on kamera. Fatin, Aina, Hanan kamera tak on lagi tu. Hanan Hasif, on camera, on camera dulu. Hanan? Nur, Tuan Nur Amisha tak on camera? Mana begini? Ni masuk lepas tu hilang ni. Tuan Nur Amisha dengan Hanan? Dah on. Ha? Dah on, sir. Ada dekat kau. Oh, ada 2 akaun. Patutlah. Kenapa ada 2 akaun? Patut saya perasan ada nama kamu ada 2 ni. Oh, 18. Maksudnya ada sekarang ada 19. Kamu sepatutnya ada berapa orang?
ada 19 kan satu kelas ni kan. So ada dua account ni, maksudnya ada sekarang ni semua participant sepatutnya ada 17 lah. Maksud dua orang lagi tidak hadir lagi dalam kelas ni. Hanan lagi tadi saya minta on kamera Hanan, eh Hanan Hasif. Mana orangnya ni? Dia join kelas tu lepas tu pergi mana ni? Intan on sekejap Intan, Intan Fariza kamera. Okay sekejap eh saya screenshot. Print screen. Aina Kamila ni pun tak nampak orang ni. Mana Aina Kamila ni? Kejap. Sebentar. Ya, lain slow je. Okey, okay, tak apa. Saya faham. Sekejap. Sebentar je sebab evidence ni kena dia hantar report ni. Problem dia. Ini berapa bulan? Ini 14. Okey ke? Alright, boleh off camera. Okay, saya nak tahu je siapa yang tak datang lagi ni hari ni. Amisha ada masuk dua account tadi masuk. Eh. Syazrin ada Syazrin? Kalau ada beritahu saya kata ya. Syazrin. Ada. Ada Puteri. Ada. Okay, Puteri Nur Hidayah. Ada. Nur Fatin Fatiha. Nur Azlin. Nur Fatin ada. Fatin ada tadi Fatin? Ada. Okey, Nur Azlin ada eh? Ada. Nur Akilah Syazwani? Ada. Hassan Al-Basri? Ada. Haikal? Ada. Fahmi Azrul? Muhammad Fahmi Azrul ada? Tak ada eh? Muhammad Fahmi Azrul tak ada. Sekejap. Sebentar. Okay. Muhammad Amar. Ada Muhammad Amar? Muhammad Amar pun tak ada. Intan Fariza, ketua. Ya. Hanan Hasif ada tak? Ada. Fatin Ifah? Ada. Fatin Ifah ada? Okey, Ayu Nadia Hartini. Ada Ayu Nadia? Ada, sir. Okey, beres. Alia Nadira? Ada. Al-Azim? Ada, saya ada. Ahmad Mifzal Afiq? Ada, saya ada. Alhamdulillah. Abdul Mukit ada? Abdul Mukit tak ada. Abdul Mukit ni yang rambut tu kan? Yang rambut macam pemain bola tu. Abdul Mukit. Dan last sekali Aina. Double E. Aina mana Aina? Ada. Aina Kamila. Okay, beres. So ada tiga orang absent today. Ada tahu lah ni sebab line ke sebab ataupun apa nama tak bangun lagi ke? Tiga ini untuk hari bulan hari ni 14 hari bulan. Okay, beres. Alright, daripada list assignment pula yang kerja yang saya bagi yang minggu lepas, tengok ada sini ada 17 orang. 17 orang.
Maksudnya dua orang lagi yang tak buat eh. Dua orang lagi. Ha, boleh saya tahu tak siapa yang tak buat lagi ni? Adakah ada masalah komputer ke apa ke? Ada dua orang eh. Nanti ni dua orang. Mohon beritahu saya apa masalah. Okey. Yang ini saya risau sebab takut komputer tak ada sahaja eh. Yang dua orang ni. Laptop ataupun komputer. Dua orang tu absent today. Oh, dua orang ni yang tak datang hari ni. Masya Allah. Okey, begini. Begini eh, saya tunjukkan skrin saya sebentar. So, sekarang hari ni, hari dengan minggu depan, kita akan ada buat job sheet yang pertama ya. Job sheet yang pertama. Sekejap saya share skrin. Ni Amar ni baru masuk ni. Amar. Oh, Muhammad Amar. Ya, saya sir. Baru masuk ke? Masuk, Pak. Saya pun dah letak absent ni tadi ni. Aduh, jap. Okey, Amar, kamu dah hantar belum yang tugas kerja minggu lepas? Amar nama ada. Yang belum hantar. Yang absent ni lah. Apa nama ni? Mukit dengan Fahmi. Mukit dengan Fahmi tak hantar lagi. Okey, macam ni. Alright. So, hari ni kita akan buat, saya akan bagi job sheet yang pertama iaitu sebentar saya buka. I'm sharing screen dulu lah senang. Screen. Okey, macam ni. Saya nak, sebab kamu ada 19 orang. Sebab job sheet ni ada amali ni. Amali yang pertama ni kita akan buat, kamu akan buat secara berkumpulan eh. Satu kumpulan kita akan ada buat dalam dua orang. So macam ni lah yang saya tunjukkan. Sekarang kamu kena buat senarai nama macam ni lah. Yang macam ni. Ni yang diagnostik 2A eh. Kamu buat macam ni. Okay, senaraikan ikut tim eh. Satu grup dua orang. Sebab ada tim 19 orang kan, akan ada satu grup tiga orang. So macam kamu nanti ni senaraikan grup satu, ahli-ahli dia, grup dua, grup tiga, grup empat, sampailah kamu akan ada grup lapan grup eh, tujuh grup. Sembilan grup eh, sembilan grup. Senarai nama dan juga nombor matrik lah eh. Matrik dalam grup eh, dalam grup WhatsApp ni senaraikan macam ni. Untuk formulatekan kamu punya apa namanya kumpulan amali eh, kumpulan amali. Alright, yang itu yang pertama kamu kena buat. Okay, then pastikan semua ahli kumpulan kalau yang tak ada komputer tu, tak ada laptop di rumah tu eh, hanya berharap dengan handphone saja, mesti ada ahli kumpulan yang lain yang ada laptop. Sebab amali yang pertama ni memang akan buat simulation Proteus je lah kan. Okay, saya tunjukkan contoh yang ini. Amalinya yang pertama saya akan masukkan dalam apa nama ni WhatsApp group. Okay, WhatsApp group. Siapa yang baru masuk tu? Mungkit. Abdul Mungkit. Mungkit? Ya, saya rasa. Okey, dan menurut senarai yang saya ada ni tadi ni kamu tak hantar lagi minggu yang lepas punya kerja? Minggu tiga. Dah siap ke belum? Belum siap, sir. Belum siap? So, kena siapkan juga sebab minggu ni, hari ni saya dah bagi kerja lain dah. Kalau lambat, nanti bertipu-tipun. Tinggal nak edit, nanti saya bagi link kat sir. Kalau bersiapkan cepat. Yang ni masuk kelas lambat juga ni. Aduh, ni baru bangun ke apa ni? Mungkit ni. Okey, yang kerja kat luar sikit. Sorry, saya maaf. Kerja kat luar? Saya tolong mak saya sekejap tadi. Lepas tu baru nak mandi. Yelah. Okey, baik. Yang ini
Job sheet ni yang pertama ni adalah 10% eh, daripada pemarkahan. Sama dengan macam test pertama nanti. 10%. Tapi ni berkumpulan. Jangan risau. Sebab tu saya nak cari kamu form apa nama satu grup. Dua orang. Cuma ada satu grup saja yang ada 3 orang. Sebabkan kamu ada 19 orang satu kelas. So kamu kena follow saja dia punya apa nama ni prosedur dan step yang ada dalam job sheet ni. Buat report, nanti submit report secara kumpulan. Maksudnya satu kumpulan satu report sahaja. Ada cover page depan yang nyatakan ahli kumpulan. Okey. Dia ada satu job sheet pertama ni ada tiga litar. Mula-mula diet. Diet. Yang kedua digital circuit. Yang kedua inverting amplifier circuit. Dan yang terakhir digital, tak silap saya. Digital circuit. Ni. Digital circuit and analysis. So kita ni panjang sikit. Tak apalah. So dia ada beberapa part . Follow step dia. Dan at the end tu ada discussion. Result . Please use additional attachment to write your result for each and every task. Okay, setiap task yang kamu buat tu yang berjaya, kamu masukkan screenshot ataupun edit lah macam gambar yang dah jadi . Kamu buat simulation apa semua tu jadi, masukkan dalam report. Masukkan dalam report dan setiap gambar tu adalah mengatakan figure ni mengatakan untuk apa litar ni. Outcome dia, result dia boleh view melalui nilai voltmeter ataupun ammeter ataupun probe ataupun osiloskop ataupun juga daripada LED yang menyala. Okay, so result kena nyatakan macam tu . So discussion pula, jika ada step-step tu menanyakan soalan, so kamu jawab soalan-soalan yang ditanyakan tu mengikut susunan step ataupun kerja yang mana satu. Dia ada bahagian A, B, C tu kan. Ikut dia punya step dia berapa. Step nombor berapa, prosedur nombor berapa. Okay. Rangkumkan apa nama discusskan apa yang boleh kamu kamu katakan kamu buat dalam selepas melaksanakan praktikal ataupun amali simulation ni. Bincanglah apa-apa pun tak apa. Okay, yang ini last kali conclusion. Conclusion ni akan reflect kepada learning outcome. Tujuan amali ini dibuat. Sekarang tujuan dia ada dekat objektif. Tengok objektif dia apa tu. Draw the electronic circuit. At the end of the sessions, student should be able to draw electronic circuit using design software. Analyze. Berkataan analyze ni saya dah explain tadi. Analyze means, maksudnya kamu akan apa measure ataupun tengoklah apa dia punya output dia. Output, input berapa, tengok dia punya step tu, dia minta cari apa. So itu adalah dia punya analyze, tengok respon dia macam mana. So yang nombor 3 ni, working environment ni, interaction apa semua, ini adalah team working. Ini adalah KI, kemahiran insaniah. So ada 3 ni, ni reflect balik kepada conclusion. Apa yang kamu dapat, litar apa yang kamu buat. Nyatakan. Okay, yang ini saya akan bagi dalam WhatsApp group sekarang. Okay. Okay, sekarang dah boleh form apa nama ni, group. Kalau ada ni, boleh ni lah, terus senaraikan nama. Senaraikan nama semua untuk grup mana yang kamu ada . Sebentar, saya punya laptop is very very slow. Attach file. Macam apa tengah kelas, apa tengah kelas, apa tengah kelas. Apa tengah kelas.
So ada masalah ke dalam nak form group ni? Kelas? Okay boleh form group ni. Saya tahu sebab kamu pun electrical circuit dulu tu pernah buat benda yang sama kan? So subjek SEM 1 apa ada amali tu kan, ada 2 3 subjek kan. So kamu boleh ikutlah nak guna apa nama ni, kumpulan yang sama pun boleh, tak masalah. So yang ini buat simulation. So 2 atau 3 orang okeylah kan. Yang sebaik-baiknya masing-masing kena buat eh. Kalau buat masing-masing buat, jadi lebih jelas dan lebih apa nama, lebih faham lah ya. Okay, tu saya dah bagi job sheet dalam group. Boleh download dan tengok, dan jangan lupa saya nak list apa nama ni, ahli kumpulan yang seperti student diagnostic buat tadi lah, yang saya tunjuk tadi. Yang itu kena ada. Alright. Yang ini amali ni sebenarnya dia buat dalam waktu kelas minggu ni dan minggu depan, akan ambil masa dua sesi. So yang saya nak dulu senarai nama kumpulan saya nak senarai nama kumpulan dulu. Okay, lepas tu saya tak perlu ni lah kot saya tak perlu berada online macam ni. Kalau sebab benda ni dah lepas saya bagi job sheet ni, kamu terus boleh discuss dengan group member bagi-bagikan tugas. Sebab dalam task ni, dalam task job sheet ni ada banyak. So kamu kena bagi-bagilah yang ahli kumpulan ni buat mana, ahli kumpulan yang lagi satu ni buat mana. So bagi-bagikan supaya ni lah. Yang last kali report pun ada kena buat. So adil bagi adil. Yang tak ada laptop tu bincanglah macam mana. Nak tengok result ke, nak buat report ke apa ke, ataupun nak ambil apa, tak kira lah macam mana pun, saya nak result lah saya nak ada report hantar kat saya. Okay, ni banyak ni, cuma korang kena rajin sikit lah jangan menunggu apa nama sehingga apa nama ni minggu depan baru nak buat. Macam mungkin bahaya mungkin dapat jangan lengah lagi sebab minggu depan ada kerja lain. Tapi minggu depan tak adalah, minggu depan masih lagi saya sini sebenarnya. Sebab kelas itu 3 jam. Jadi ini dah mengambil masa sebenarnya 3 jam ni untuk sesi buat amali ni. Okay. So sekarang saya nak list nama tu kalau boleh on the spot kalau boleh sebelum kita tamatkan kelas. So hari ni saya bagi job sheet dan sebarang pertanyaan boleh bertanya saya dalam grup WhatsApp tu. Boleh ini just step by step, saya rasa sangat mudah. Kamu cuma kalau tak belajar digital system, dah belajar belum ya? Digital system kamu dah belajar belum? Belum eh? Okay tak apa. Yang tu adalah task yang kedua. Task pertama dan kedua melibatkan elektronik. Task pertama tu elektronik, diode. Saya rasa kamu dah masuk sikit basic elektronik. Diode. Yang kedua tu op-amp melibatkan subjek electronic circuit analysis. Jika tak, atau sorry EDC electronic device. Jika tak berapa nak faham pun tak apa, nanti buat dulu tengok apa respon dia. Operational amplifier ni dia macam dia amplifier sejarah macam BJT, macam MOSFET sama je. Dia akan fungsi dia membesarkan, menguatkan signal daripada kecil kepada besar output dia. So yang itu je dia punya fungsi dia lah. Tapi nanti kalau kamu masuk subjek elektronik yang EDC ataupun subjek basic elektronik, nanti kamu faham lah. Sebab yang ini kita nak familiarkan dengan cara penggunaan software dulu. So kamu follow saja step-step dia ni agar supaya dapat familiarization dengan environment software ni. Macam mana nak setting, macam mana nak put the component, take dia punya measurement macam mana. Sebab ini dulu kita buat yang ni sebab kita tak boleh jumpa face to face, nak gunakan instrument ataupun equipment yang real equipment dekat makmal tak boleh. Apa yang ada kita sekarang adalah kita gunakan secara simulation.
Kerana kau kan electrical circuit yang lepas tu pun kena kena buat amali yang kena buat apa nama ni, menggunakan equipment yang sebenar. Cuma yang lepas kamu pakai multi sim kan. So yang ni kita pakai Proteus. Sebab Proteus ni nanti bukan subjek ni saja, nanti subjek microcontroller pun kamu kena guna Proteus dalam dalam buat simulation untuk programming nanti programming Arduino. Alright. Okay, so ada pertanyaan tentang job sheet ni? Ada pertanyaan? Saya dah letak dalam grup WhatsApp Boleh download. Mungkin okey mungkin. Kita tolong mak lagi mungkin. Oi dah senyap dah mungkin. Oi. Ya, yes, sir. Okey, sir. Okey. Mungkin cari partner. Baik, baik. Okey, so ada lagi soalan, ada yang yang kurang jelas untuk job sheet yang pertama ni? Job sheet pertama ni 10% buat secara berkumpulan, dan dalam kelas kamu ni akan ada satu kumpulan dua orang, akan ada satu kumpulan yang ada tiga orang lain semua dua orang, cuma ada satu kumpulan yang ada tiga orang. So form a group, terus buat apa nama ni job sheet pertama ni laporan tu buat dalam Word lah buat dalam Word dan nanti upload dalam, saya akan create apa nama ni Teams Microsoft Teams kumpulan untuk kamu submit job sheet ataupun submit apa-apa test assignment di situ nanti. Okay, Google Classroom bukan saya tak nak buat sebab sekarang Mara dah arahkan kita gunakan Microsoft Teams Microsoft Teams. So kamu kena ingat balik email address ataupun yang address email yang KKTM ledang.kktm.edu.my tu. Kena ingat balik. Kalau lupa password, reset. Reset dan buat password baru password baru supaya boleh masuk kepada Teams. Nanti saya akan create Teams group. Saya akan buat kat situ semua, nanti kamu boleh hantar assignment, hantar job sheet dan sebagainya jika dah siap. Okay. Right, so sekarang saya nak kamu form a group dulu and then terus buatlah sampai pukul 11. Saya tak perlu tunggu di sini kot Boleh? Kelas? Boleh faham tapi saya nak kamu senaraikan nama ahli kumpulan dulu dalam grup WhatsApp. Tengah tulis. Okey on the way. Alright. Alright, nanti lepas ni terus buat Boleh Okey, kalau boleh saya live dulu. Saya lepaskan kamu untuk buat amali yang pertama ni, iaitu job sheet yang pertama. Okey, baik Kita jumpa next week untuk teruskan. Kalau ada yang tak faham untuk yang kali, kalau kamu buat simulation ada yang kurang jelas, okey, minggu depan nanti boleh tunjukkan saya yang mana yang sangkut tu. Alright sebab minggu ni sampai minggu depan kita akan buat sesi amali job sheet ni lah. Cuma ni kamu kena explore sendiri. Benda tu senang, saya dah masukkan step by step. It's very easy. Just follow je dan tengok apa respon output yang ada. Right? Okay, jika tak ada soalan, insyaAllah kita ya, ada? Hanan? Tak, ni kita start, ni termasuknya lepas sesi ni sampai pukul 11 ni, kamu buat je. Sampai mana yang dapat, kamu dengan partner buat. Okay, bila lepas pukul 11 ni kan ada subjek lain, kamu kena masuk kan? Ada kelas lain. Jadi tak apa, kalau tak cukup masa, minggu depan boleh sambung. Sebenarnya ini adalah buat dalam waktu apa nama ni kelas. Tapi kalau andai kata kamu siap cepat, tak ada masalah. So minggu ni minggu depan. Kelas minggu ni minggu depan memang untuk sesi job sheet ni je. Job sheet yang pertama, amali ni. Okey, kalau ada persoalan ataupun ada masalah, boleh maklumkan pada kelas minggu depan. Ya, tapi yang lepas ni terus buatlah Terus buat. Boleh Boleh saya tinggalkan kamu untuk berdikari, untuk buat dengan partner?
Ah, Amar. Boleh Amar? Boleh Amar. Boleh, boleh, boleh. Ah, boleh eh? Ah, okey. Tak apa, by the way kalau ada pertanyaan boleh dalam dalam grup WhatsApp tu. Nanti saya akan jawab. Alright, jika tiada kita tangguhkan dulu kelas kita untuk saya eh. Kamu terus eh, kamu terus buat amali tu. Ah. Insya-Allah kita jumpa next week. Okey. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.